Di jam 9.30 pas gua sampai, ini udah banyak banget motor. Lebih kurang ya 20 ribuan ya, sesuai dengan yang gua prediksi tadi. Dan jalannya masih jauh. Nah, sampai ketemu gerbang ini baru kita masuk. Nah, sehabis masuk gerbang, di sini ada tenda-tenda yang udah disediain. Nah, ini buat registrasi. Yang belum punya tiket sama yang udah punya tiket wajib registrasi ulang di sini. Ini penampakan jaket barunya. Sambil ngantri, ada juga yang sempat makan. Dan kekacauan dimulai, di mana ambulan mulai keluar dan beberapa ada yang nggak bisa diatur. Ini dia barisan aslinya. Duduk dulu. Ya, ngantri masih jam 2, sekarang masih sekitar jam berapa sekarang ya, berapa? Jam 11:30 ya kan? Duduk dulu 2 jam. Ayo, ayo duduk sini. Kiri tempat rekan-rekan semuanya. Ini tolong dijaga. Akhirnya rapi juga. Kalau memang ada yang lingkung-lingkung, ada yang motong-motong, silakan sampaikan ke kami, ke tim Satgas ya. Kita bantu. Sekali lagi tolong ini dijaga, formasi seperti ini kita jaga. Antrian lagi di pojokan. Ke tempat buat mungkin ya buat tiket-tiket, tapi nanti coba kita lihat ke sana. Satgas sebenarnya udah ngarahin, tapi ya begitulah. Welcome to Plus 62. Dari sekian lama akhirnya masuk ke depan, ya kan? Antrian tahap 2, antrian yang di belakang masih banyak banget. Nah, wanita sama yang tua-tua prioritas. Dari banyak jadi mengular satu-satu. Nah, di sini disediakan tempat untuk fitting, untuk mencoba jaketnya sesuai dengan ukuran. Sehabis kita fitting, kita registrasi di meja atau tenda sebelahnya. Lalu dapat kupon dan kita bawa ke tempat pengambilan. Untuk yang barangnya ada, yang tidak ada barangnya nanti bisa ditukarkan 30 hari setelah acara ini. Nah, untuk bentuk kupon dan cicilannya seperti ini. Nah, di sini meja pengambilan, tapi pastikan sinyal kuat dan setelah pengambilan bisa langsung